Berapa kali? Tinggal di kartu. Cium. Karena ini kan museum tempat benda-benda pusaka zaman dahulu. Itu logikanya. Iya. Pegang. Iya. Cuma. Pegang aja. Atau? Iya. Iya, dicium. Udah. Lewat, berarti bisa pulang. Masukkan lubangnya ya, bisa enggak? Coba. Gini. Ini orang action. Terbuat dari tali pakaulu. Akhirnya Dr. Tom Sidulina Marilias dikenal di sini kapal dengan tali dari Bengkulu kapal itu. Bengkulu pakaulu di dia. Cibolga atau Ciboga. Jadi, dari sekitar 1000 tahun yang lalu ada yang sampai di situ. Franciscan ya. Oke, selamat datang di Museum Pusaka Nias Yahowo. Iya. Jadi sekarang kita berada di ruang pameran Museum Pusaka Nias. Ini di dalam ini kita bisa melihat berbagai artefak atau peninggalan Museum Pusaka Nias. Ya. Jadi yang ada kita sekarang bisa kita melihat peralatan penyuguhan sirih. Biasanya kalau ada tamu, pesta adat, yang pertama kali disuguhkan adalah sirih. Nah, jadi ini ada 5 jenis, ada pinang, ada tembakau, ada daun sirih, gambir. Itu biasanya diramu, setelah itu baru disuguhkan kepada tamu. Juga ada ini tempat sirih, ini yang biasa dipakai. Tapi ada yang udah jadi rekor muri juga, yang di sebelah sana. Besar ya. Itu biasa dengan the biggest bulan aku ya. Ada 3 meter kali 3,5 meter besarannya. Oh, ini perhiasan bangsawan perempuan pada mahkota emas. Kemudian ada kalung, anting-anting, ya, kemudian ada gelang tangan, kemudian ada rajombu atau hermet ya, sanggul. Kemudian ada suku anak sisir emas. Ini ada gelang kaki ya. Yang tadi untuk perempuan, ini untuk laki-laki ada takula anaa yang mahkota emas. Kemudian ada antingnya, tapi anting cuman sebelah saja mas. Ada bumbere anaa kumis emas. Ini biasanya kalau dipakai oleh bangsawan, dia menjadi pengambil keputusan. Apapun yang dikatakannya wajib dilaksanakan. Ada gelang kaki, ada gelang tangan. Ini ada penutup pusat ini. Kemudian yang ini perhiasan pengantin perempuan. Ini pernah juga dibawa ke Jerman oleh salah seorang suster ya. Kemudian dikembalikan setelah ditahu di sini ada museum. Itu ada mahkota emas, anting-anting, tusuk konde, kalung emas, cincin. Dan ini menjadi satu kehormatan bagi keluarga si pengantin perempuan ketika mengenakan semua perhiasan ini. Jadi yang ini penutup mas kawin, biasanya dikasih sisirahan ya. Iya, di atas piring keramik baru ditutup. Sisirahan. Nah, ini kemudian ini ere babuaya. Ere babuaya itu baju perang yang terbuat dari kulit buaya. Dan ini salah satunya di Pulau Nias ya. Juga sudah pernah dibawa ke Jerman oleh salah seorang diakon yang misionaris dulu. Setelah ditahu di sini ada museum, ya dikembalikan. Kemudian di bawah ini ada tolegu ya, pedang. Di sarung pedangnya ada berbagai jenis gigi binatang buas seperti gigi babi hutan, gigi ikan hiu. Fungsinya sebagai magic
itu kekuatan si apa pedangnya. Oh, ini pedang pengaruh dari Portugis ya, pedang. Gaya Portugis ya. Iya, Bang. Ganggannya seperti iya, salib ya. Betul ya. Kemudian yang ini miniatur rumah adat, kalau kita lihat itu di Kota Gunung Stoli, di Nias Barat, Nias Utara, bentuknya seperti ini, oval atau bulat. Nah, itu keunggulannya tahan gempa dan dibangun tanpa paku. Kalau kita lihat di sekitar Kota Gunung Stoli yang lebih dekat itu di desa adat, desa wisata Tumeri. Tumeri. Sekitar 10 menit dari sini. Berarti ini yang paling paling banyak motif ini ya? Atau ada yang lain? Ada yang lain, itu yang di Nias Selatan yang bentuknya persegi ya. Itu formasi yang terkenal yang di bawah Mataluo ya. Iya ya. Ini yang bola Napo saya buat tadi, baby gas bola Napo. Ini tahun 2010 di launching ya. Itu support dari Caritas ya, Keuskupan Sibolga. Ini berapa lama mereka buatnya? Berapa? Ini muri guys. Iya, rekor muri. Ini alat musik tradisionalnya biasanya dipakai pada saat pesta adat atau pesta pernikahan. Ada juga yang khusus untuk religi ya, Mas. Itu namanya Ponrahi. Biasanya kalau melakukan ritual atau permohonan kepada roh leluhur, mereka mainkan sambil melantunkan sayur-sayur permohonan. Satu paket itu ya? Iya. Saya masih banyak sih jenis-jenis yang ada yang di atas juga sih. Kemudian yang ini patung harimau. Jadi dulu ini ritual ini dilaksanakan pada saat pembaharuan peraturan adatnya. Itu sekali dalam 7 tahun. Ini digotong bawa keliling kampung, kemudian dibuang di air terjun, dan mereka percaya dosa dan kesialan di dalam kampung itu terhapuskan sekali dalam 7 tahun. Hanya saja ini yang patung ini dulu digunakan pada saat pertunjukan budaya, makanya masih ada di sini. Kalau aslinya itu langsung dibuang di air terjun. Replikanya ya? Iya. Ini keris, alat senjata. Senjata juga. Ya. Sama kalau ini tolegu, pedang, alat senjata juga. Itu dihiasi dengan gigi-gigi binatang buas ya, gigi babi hutan. Ada juga boneka Cina. Oh iya. Ya. Kemudian ada batu karang ya, keong. Ya. Jadi latar belakangnya dulu orang kita Nias ketika mereka lihat itu bendanya aneh dan mereka percaya ada unsur magicnya, mitosnya. Ya, mereka lengketkan di situ. Seperti ini kalau kita lihat tutup botol ya. Iya. Dari candy apa ya, candy ya. Dan di sini tidak boleh naik perempuan, hanya laki-laki. Kamu laki-laki. Tapi sekarang sudah bisa. Wow, this is the biggest one. Iya, ini termasuk ya the biggest one untuk miniatur. Miniatur ya. Miniatur rumah adat. Ini aslinya ada di bawah Mataluo. Oh. Kita bisa lihat ini tampak dari samping. Oh, ini depan. Iya, ini depannya. Jadi ini disebut Omonivolasara. Biasanya itu untuk bangsawan dan itu ditandai dengan Hegelasara. Hegelasara itu seperti kepala naga ya. Jadi karena orang kita Nias belum pernah melihat seperti apa naga itu, jadi itu kombinasi dari kepala ada tandu rusa, kepala gigi taring babi hutan. Babi hutan ya, ya. Ya. Tapi itu diadopsi menjadi simbol kebangsawanan. Itu lebih apa dia di telu dalam. Kemudian itu jalan maksudnya dari bawah dari tengah ya. Kemudian sebelah kanannya nanti ada tangga naik ke atas.
Ini tinggi aslinya kurang lebih 25 meter. 25 meter. Lebarnya kurang lebih 10 meter. Dan ini dibangun tanpa paku juga, tahan gempa. Dan kayu-kayu besar semua. Kayu besar. Dan yang digunakan cuma satu lantai, jadi yang di atas itu kosong semua. Itu guna untuk ventilasi, mudah mengalir air ke bawah. Kemudian sirkulasi udara. Dalamnya sirkulasi udara. Ya. Oh iya. Dan biasanya kalau desa-desa adat dulu itu selalu di atas gunung ya. Kemudian depannya ada miniatur lompat batu. Dan dulu ini katanya untuk mempersiapkan prajurit perang dan juga menandakan dewasa, udah bisa mengikuti medan perang. Nah, sekarang kita berada di ruang pameran kedua dengan topik Owasa atau Faulu, berbagai pesta. Artinya di dalam ruangan ini kita akan menyaksikan berbagai artefak yang berkaitan dengan pesta adat ya. Jadi nanti satu persatu bisa kita lihat, seperti di sebelah kiri saya ada yang disebut osa-osa. Osa-osa itu artinya usungan, dan ini yang digunakan oleh bangsawan ketika melaksanakan pesta adat atau mengambil gelar adat. Jadi di atas ini dia duduk dan masyarakat menggotong atau mengarak keliling kampung sambil melantunkan sair-sair hoho atau pujia atau mengangkat atau menceritakan status bagaimana si bangsawannya. Demikian saja, mungkin bisa kita melihat seperti apa artefak yang ada di dalam ruangan ini. Sobat Komsos, hari ini kalian sudah lihat tadi beberapa penjelasan dari Bang Filemon Hulu, dan sungguh luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh Museum Pusaka Nias. Ini adalah merupakan representasi dari seluruh sejarah cerita orang Nias ada di sini. Tadi sudah dijelaskan di ruang sebelahnya, dan kami sudah berada di ruangan yang kedua, dan kita akan lanjut ke ruang berikutnya karena di sini ada 4 ruang dengan masing-masing punya topik atau punya tema tersendiri. Yuk ikutin bincang-bincang saya dengan Bang Filemon. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bagus untuk kita semua. Yuk, sahabat Komsos. Nah, sekarang kita di mana ini, Bang? Sekarang kita di ruang pavil yang ketiga dengan tema Fa'auri Seromaheke atau hidup keseharian. Jadi di dalam ini kita akan menyaksikan bagaimana hidup keseharian orang Nias pada zaman dahulu. Mulai dari tempat tinggal mereka, kemudian peralatan pertanian, peralatan pertukangan yang mereka gunakan, juga bagaimana tradisi mereka zaman dulu, termasuk bagaimana pemenggalan kepala. Oh, di dalam ruangan ini kita bisa melihat bagaimana contoh pemenggalan kepala. Wah, seru sekali ya. Iya. Jadi dalam ruangan ini aktivitas peralatan-peralatan rumah tangga bisa kita temukan, dan pokoknya menarik, lucu, unik, dan coba ikuti ya. Oh, tadi ini ada rumah ya, masih ada rumah yang tadi ya. Ini yang dari utara, barat, dan kota Gunung Stoli. Kalau yang persegi itu ciri khas dari Nias Selatan. Ini termasuk dari Gomo ya. Oh, dari Gomo. Ini termasuk yang tertua juga ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Ini dari Lahusa. Sama juga. Nah, ini bagian apa ini? Ini papan ukir. Biasanya ada di dinding rumah adat ya. Oh. Jadi kita lihat ada sebelah kiri kanan itu ada kirang monyet dan buaya. Buaya. Dan itu termasuk simbol kekuasaan atau powernya bangsawan ya. Kemudian yang ini patung leluhur. Biasanya ditempatkan juga di dalam rumah ya, di dinding.
Oke. Yang ini? Ini masih miniatur rumah adat dari Teluk Dalam. Ini ada tiga ciri khas rumah adat dari Teluk Dalam. Itu yang ada lasara, biasanya untuk bangsawan yang masuk dari bawah. Kalau tanpa lasara tapi jalan masuk dari bawah, itu untuk masyarakat biasa. Biasa. Biasanya disebut Omo Tuho. Omo Tuho. Ini untuk bangsawan. Untuk bangsawan biasanya disebut Omo Nifo Lasara. Nah, yang ini biasanya kalau orang dari luar buat rumah, tapi jalan masuknya nggak boleh dari bawah tengah, tapi dari samping. Samping. Oh. Itu namanya Omo Sala. Omo Sala. Biasanya diatur dalam peraturan adat. Dan mereka percaya tatanan dalam desa itu mampu membuat mereka sejahtera dan damai, makanya mereka harus ikut juga peraturan adat. Yang ini dari Ulu Noyo Lama, Nias Tengah ya. Kecil tetapi masih sederhana ya. Belum dalam apa namanya? Peradangannya enggak serumit yang sebelumnya ya. Betul apa? Bagus. Nah, ini dua rumah adat. Rumah adat. Ini dari Ono Honda, masih Nias Selatan. Nias Selatan ya. Yang membedakannya ini untuk kalangan atas. Oh, ini biasanya, yang biasa. Iya, buat biasa ya. Ini Omo Nifolasara namanya. Untuk bangsawan, ini untuk Omo Salah, untuk orang biasa ya, atau. Ya. Nah, sekarang kita berada di bagian pertukangan yang digunakan oleh masyarakat Nias pada dulunya ya. Iya, jadi ini ya yang digunakan untuk membangun rumah adat itu sangat sederhana. Inilah alat-alat. Dari ketam, ada sikunya pun dari kayu, ya paluhnya pun dari kayu. Ya. Kemudian ada pandai besi. Ya. Hampir tidak ada paku ya untuk memakai ya semuanya ya. Dulu mereka pakai kayu ya untuk memakai seperti paku ya. Itu dan tentu proses bagian untuk jaring ikan. Ya, ini perangkap ikan ya. Kemudian ada juga perangkap monyet. Jadi dulu itu mereka buat perangkap monyet untuk mengantisipasi supaya tanaman mereka tidak dirusak. Iya. Kemudian ada perangkap babi hutan. Saiwa, pati, buluha. Mantap. Ya. Jadi ini salah satu cerita yang menarik di Pulau Nias sama kita dan mungkin di luar juga terkenal ya. Ini contoh pemenggalan kepala manusia. Oh, jadi ngambilnya harus ikut tangan sebelah kanan. Oh, jadi di sini ya. Iya. Jadi itu ada banyak tujuan mengapa dilakukan pengambilan kepala manusia. Dulu ada istilah terkenal Emali. Jadi ketika ada perang antar desa, mengambil satu kepala musuh itu satu kebanggaan. Kebanggaannya. Selain itu, ketika meninggal bangsawan, biasanya itu dia meminta tumbal supaya ada yang menemani dia di tempat peristirahatan terakhir. Dan itu diminta tidak hanya satu, biasanya 3, 4, 5. Oh. Dan itu diambil di desa lain, tidak boleh di desanya. Yang mengambil adalah para anak atau para prajuritnya, biasanya menculik, itu yang menjadi. Iya. Oh. Selain itu juga pada saat mendirikan desa adat, desa baru, mendirikan rumah adat bangsawan atau mendirikan megalitik, biasanya mereka buat itu tumbal. Kenapa? Biar kokoh ya. Wow, menarik sekali. Udah ditanam di sana dan kokoh ya. Pernah ada orang bilang kepala manusia ya. Masih ingat ya, bilang 05. Iya. Oke, ini lanjut. Ini peralatan penerangan. Penerangan. Oh, pelita dan apa ya? Oke. Dan ini ada alat pembuat api zaman dulu. Oh. Namanya fuyu. Itu biasanya ujung kayunya taruh di lubang, kemudian putar sampai menghasilkan percikan api, baru taruh kapas atau serbuk di lubang. Alat musik tradisional ada apa ini? Ini lumbung padi ya? Lumbung padi untuk memasukkan beras apa padi ya? Iya padi ya. Bagian ini tadi kita sudah lihat. Iya.
Itu sebenarnya hanya sekedar kerajinan tangan ya, tapi menyimbolkan jenis binatang. Masih ada satu. Iya, Mang. Saya lihat itu apa ini? Oh nah, iya. Ini. Guys, lihat ini sumber hidup. Iya. Saya di sini biar kamu jelaskan. Iya. Ini peralatan dapur. Nah, jadi zaman dulu itu peralatannya sangat sederhana. Itu printnya dari tanah liat. Ya. Saringannya itu dari tempurung kelapa. Oh. Kemudian ada tempat menyimpan bumbu juga dari batok kelapa. Dari batok kelapa. Dari batok kelapa. Iya ya. Kemudian ada untuk mengambil air di sumur. Oh ini. Di sumur ya. Oh. Namanya soa. Ya ya ya. Kemudian di atas kalau kita lihat ada tempat kayu bakar ya. Bakar. Jadi ini ya. Bakarannya. Jadi teman-teman Komsos, luar biasa. Kita mencintai, sadar dengan budaya kita, maka kita akan selalu menghargai leluhur kita bahwa mereka pada zamannya, mereka juga sungguh luar biasa. Meskipun dengan menggunakan teknologi yang sederhana, tetapi tetap bermanfaat untuk kehidupan mereka zaman itu. Kita ada saat ini karena mereka yang kaya. Nah, kita lanjut. Ngomong-ngomong di mana lagi nih, Mas? Ruang pavilion keempat, Mas. Oke. Okay. Sekarang kita akan menuju ke pavilion keempat. Ini isinya apa? Ini pameran. Bagi saya lihat ini pameran temporer. Setiap tahun atau sekali dua tahun diganti bahan pamerannya. Oh. Jadi yang saat ini topinya tentang kapal Van Imhoff yang dibom oleh Jepang. Jadi kapal Van Imhoff ini miliknya Belanda. Mereka mengangkut warga Jerman ke India. Mereka buang ke India. Oh. Tapi di tengah jalan dibom oleh Jepang. Jepang. Jepang mengira bahwa di dalam kapal itu semua warga negara Belanda. Padahal di dalam itu warga negara Jerman yang ditangkap oleh Belanda. Oh. Nah, jadi kejadiannya amat tidak jauh dari Pulau Nias. Itu antara Telo dan Nias Selatan. Di sini bisa kita lihat peta kejadiannya. Oh ya, gitu ya. Jadi mereka dari Sibolga. Hmm. Jadi ada beberapa yang menyelamatkan diri ke daratan Pulau Nias. Oh. Tapi memang lebih banyak yang meninggal. Jadi kenapa kita buat pameran ini? Karena di dalam kapal itu waktu itu pernah juga ada misionaris yang pernah berkarya di Pulau Nias. Oh, yang nah, itu juga. Dan ini foto-fotonya yang meninggal di dalam kapal itu. Ada 19 misionaris SVD Katolik ya. Dan Protestan ada sekitar 21 orang. Ini ada sepedanya? Iya, ini ada sepeda ontel ya. Ontel ya. Terlalu ada ya. Ini ada sepeda Pastor Johannes, pendiri museum. Dan ini udah keliling Nias, sama. Oh, ini sudah keliling Nias. Oke. Okay. Ya, begitu luar biasa ya. Dari sebelah sini. Ada yang menarik, yaitu termasuk salah seorang bruder yang selamat di kapal itu. Oh. Dia selamat dan dia menuliskan buku tentang KM Van Imhoff. Oke, nah, satu ruangan lagi sih di dalam yang satu lagi ruangan sahabat Komsos, kita akan lihat, akan dijelaskan oleh sahabat kita. Ayo, mari. Nah, selanjutnya ini apa ini? Jadi sekarang kita berada di ruang megalitik. Ini megalitik termasuk bagian dari budaya orang Kitanias. Ini asalnya dari Lahusa Gomo. Jadi dulu ketika mereka melakukan pesta adat, ambil gelar adat, mereka meletakkan megalitik di depan rumah. Ini termasuk ada yang disebut osa-osa. Ini osa-osa nyobohe si sambohege. Biasanya ini tempat duduk bangsawan pada saat pesta pertama kali. Hmm. Dan pada saat itu juga disembelih banyak babi, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Banyak ya. Susu juga. Iya.
Kemudian untuk peta ada berikutnya itu ada yang tiga kepala, osa-osanya Ubudus itu. Kemudian di tengah ada seperti, kalau kita lihat itu besar ya, seperti meja. Tapi sebenarnya itu bukan meja. Itu tempat menari istri bangsawan, namanya Gowe Nilare. Itu bisa kita lihat sih namanya? Sorry. Biasanya sengaja dikasih di sini apa untuk menjaga saja sih om. Biar nanti lanjut. Kemudian selain itu kita lihat ada batu menhir. Itu batu yang tinggi ya, dan di atasnya ada mikrolitik ya om. Nah, itu batu kecil. Juga itu untuk menandakan status kebangsawanan. Itu bermacam-macam mikrolitiknya, ada yang bentuk rusa, ada yang bentuk enggang, ada yang bentuk ayam jantan. Itu menunjukkan semua karakteristik dari si bangsawan, jantan, hebat, penguasa. Jadi demikian saja lama untuk ruang pavilion kelima ini yang ruang megalitik ya. Demikian saja tur singkat kita di ruang pameran Museum Pusaka Nias. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya jelaskan kepada sahabat Komsos, tetapi karena waktu sangat terbatas, untuk itu saya ajak kita semua untuk tetap melestarikan warisan dari leluhur kita, untuk tetap kita jaga dan kita beri edukasi kepada anak muda zaman sekarang supaya budaya kita itu tetap terwariskan. Dan jangan lupa untuk berkunjung di Museum Pusaka Nias untuk menyaksikan seperti apa sebenarnya Museum Pusaka Nias. Terima kasih Bang Filemon. Sahabat Komsos yang terkasih, sungguh luar biasa penjelasan. Memang menarik tempat ini, sungguh luar biasa. Kita akan dibawa ke masa sebelum kita lahir tentunya. Dan ini baik untuk kita pelajari secara historis. Dan ini sungguh luar biasa. Suatu saat nanti teman-teman datang ke Pulau Nias, jangan lupa kunjungi tempat ini. Ini adalah satu destinasi wisata yang sangat populer di Pulau Nias. Begitu banyak, tetapi ketika Anda masuk di sini, Anda seolah-olah sudah berkeliling di seluruh Pulau Nias ini. Demikian saja video singkat kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi baru bagi teman-teman yang ingin berkeliling melihat wisata rohani dan wisata yang lain. Dan ini adalah tempat yang sungguh luar biasa, banyak sejarah tercipta di sini. Dan akhir kata, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, dan salam sehat. Salam sehat. Bye-bye.